Yo, what's up guys? PA Andre is back. Right, assalamualaikum and salam sejahtera kepada korang yang menonton channel PA Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi guys. Apa khabar korang? Adakah korang dalam keadaan sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita semua guys. Kita kena banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah bagi ni, sebab memang tak terhitung banyak dia guys. Banyak gila lah guys. So, okay guys, hari ni aku nak share dengan korang satu perkara yang agak menyeramkan. Benda mistik lah guys kan. Kalau seram pada aku, mistik lah, perkara-perkara mistik tu lah yang selalu buat kita rasa seram kan. Tapi ada juga seram lain, seperti seram kita tengok video-video klip sotong kangkung dan semacam tu. Tapi tu seram dia lain guys. Ini seram yang memang betul-betul seram guys. Di mana kalau korang perasan, last video aku ada up pasal video KKN di Penari Desa kan, cerita hantu yang sedang hangat lah di Indonesia, dan ada yang mengatakan itu based on true story dan banyaklah kontroversi-kontroversi tu. Tapi kali ni bukanlah kisah seram daripada negara Indonesia, tapi ia adalah daripada negara kita sendiri guys. So bila aku terbuka di salah sebuah media sosial di Instagram, kalau korang familiar dengan lobak merah guys, aku tengok kat sini dulu. Scary guys. Aku tak tahu, aku baca benda ni aku rasa ini menyeramkan. Okay, kau tengok, kita baca dulu kan. Kau tengok kat sini apa yang dikatakan, apa yang ditulis kat sini. Rupanya tidak ada penghuni buat aduan polis sebab jiran bising. Individu terkejut bila dapat tahu ... Apa yang buat dia terkejut tu guys? Apa yang menyeramkan kat sini guys? Memang kalau kau tengok kat sini, gambar dia macam tak ada apalah, macam gambar tingkap, lampu terpasang, itu je lah. Kita baca dulu guys lah. Nak tahu apakah kisah seram yang aku cuba nak share dengan korang ni. Okay, sama ada kita percaya dengan alam gaib dan makhluknya atau tidak, kita harus menerima hakikat. Kadangkala ada beberapa perkara yang berlaku tidak dapat dijelaskan dengan logik akal. Okay, sebagai contoh, menerusi video yang dimuat naik Bridget Machine 3196 di TikTok yang juga seorang anggota polis, dia telah berkongsi satu pengalaman seram yang berlaku ketika menjalankan tugas guys. Okay, aku tak terkejutlah kalau anggota polis atau Pak Gad atau orang yang bawa ambulans atau bawa van jenazah atau yang jaga rumah mayat ni, diorang pasti akan banyak tahu kisah-kisah seram pasal mungkin pernah berlaku kat diorang kan. So aku tak terkejut lah. So bila kata kat sini anggota polis yang up kat TikTok dia berkongsi kisah pengalaman dia, so ini sesuatu yang aku nak dengar. Okay, sama baca guys eh. Jiran buat aduan tak tahan bilik depan rumah buat bising. Okay, menerusi video itu, anggota polis tersebut mendedahkan seorang pengadu telah membuat laporan polis gara-gara tak tahan dengan sikap jirannya yang sering memasang lagu kuat di waktu malam sambil menari-nari guys. Menari macam mana aku tak tahulah ha. Tapi katanya buka muzik kuat-kuat sambil menari-nari. Aku tak tahu dia baru lepas tengok KKN di Desa Penari ke apa, aku tak sure guys. Okay, sambung guys. Bukan sekali jiran ini membuat laporan polis yang sama, namun setiap kali pihak polis datang memeriksa, bilik yang dikatakan itu kelihatan gelap dan muzik yang didengar dimatikan seperti tidak ada apa-apa berlaku. Merasakan aduannya tidak berkesan, jiran itu kemudian bertekad untuk merakam kelakuan jirannya dengan menghantar video itu kepada pihak polis guys. So, yelah, member sakit hati lah guys. Setiap kali dia buat aduan, polis datang check, polis check, tak ada pun lagu bunyi muzik kuat-kuat, tak ada pun orang menari, tengok bilik tu gelap je. So dia tak puas hati. Kalau bukan kata dia lah, kena kat aku pun aku tak puas hati lah. Sebab kita dah sakit hati dengan jiran sebelah ni kan. Dalam kepala kita, kita dah rasa ini jiran ni memang tak makan saman punya orang, memang orang tak tanggungjawab lah. So aku nak juga buat report dan aku nak pastikan kali ini ada bukti. So dia pun record guys. So ada video tu guys, dia record dan memang ternyata dapatlah sesuatu. Tapi jadi kita tengok video dia, kita baca dulu guys eh. Sikit lagi guys. Apabila polis sampai, lampu bilik terus dimatikan. Okey. Apa yang mengejutkan, setibanya pihak polis di tempat kejadian, mereka sempat melihat lampu di bilik yang dikatakan itu dimatikan.
Pihak polis kemudiannya memanggil tuan rumah untuk menyoal siasat apa yang sedang berlaku. Menerusi hasil siasatan, mendapati sebenarnya bilik tersebut berkunci dan memang tidak mempenghuni pada waktu itu kerana penyewanya tiada di rumah, guys. Okay, okay. Tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku, pihak polis kemudiannya meminta tuan rumah menghubungi penyewa bilik berkenaan. Pintu bilik berjaya dibuka dan bila diperiksa, memang bilik itu kosong. Tiada orang di dalamnya lah. Sudah. Okay guys, ada video dia yang di-sharekan oleh anggota polis ni. Kita tengok dulu video apa yang berjaya dirakam.
Nah guys, kau tengok tu, memang dah clear cut lah, memang kantoi lah hantu tu guys. Pasal apa, jiran ni dia berjaya merakam. Kalau kau tengok video tu biasa je guys. Kalau dia tak cakap pun ni pasal kisah mistik atau benda tu, satu benda menyeram, aku rasa aku lebih percaya video tu semacam dia tengah rekod, jiran sebelah tengah dengan muzik menari-menari lah, macam tak ada apalah. Tapi yang something fishy ni guys, memang ternyata bila dia dapat rekod video ni guys, dia bagi kat anggota polis tu. So polis tu macam, eh betul lah memang ada orang. So polis tu datang balik. Bila polis tu datang balik, polis tu sempat nampak, memang pada nampak lampu mula menyala tau. Tapi bila polis tu sampai, polis tu nampak lampu tu ditutup. So seolah-olah memang macam ada orang kat dalam tu. So polis ni pun of bengkak lah kan. 2-3 kali buat laporan, dia pun ada kerja lain nak kena nguruskan benda ni. So dia pun pergi juga, dia jumpa juga dengan owner rumah tu. Dan owner rumah tu berkata bilik tu telah disewa dan memang ada penyewa dalam bilik tu. Tapi owner rumah ni cakap sekarang ni penyewa tu tak dekat rumah. Jadi tu yang pelik tu. Kalau kau dengar balik macam, macam mana kalau penyewa bilik tu tak dekat rumah? Jadi siapa yang berada dalam bilik tu? So dan memang dia dapati memang bilik tu berkunci lah. So kalau bilik berkunci, mustahil orang daripada luar boleh masuk, melainkan owner rumah tu sendiri lah. Tu orang alam lah kan. So bila dia buka bilik tu, memang polis check lah, check setiap sudut. Memang confirm bilik tu sebenarnya kosong, tidak ada orang langsung. Jadi persoalan yang timbul, siapakah manusia atau apakah makhluk yang dengan begitu clear kita tengok tadi dalam video tu buka lagu dan menari-nari guys. Ini something yang pada aku menyeramkan. Bila aku baca kisah ni, aku rasa wow, meremang juga bulu roma aku guys. So benda macam ni sebenarnya mahal tu guys. Pasal orang macam akulah yang bukan pekerja anggota polis atau orang yang bekerja malam lah, seperti Pak Gad, polis atau orang yang bawa ambulans, yang jaga rumah mayat. Diorang ni kadang-kadang ada pengalaman yang kita tak ada guys. Maksudnya dengan pekerjaan diorang ni lah, diorang dapat cerita pengalaman-pengalaman diorang yang aku semahal lah. So benda ni dikongsikan oleh pihak polis. Di mana brother ni, dia ada TikTok dia tadi. Apa TikTok tu, kau boleh tengok balik lah TikTok, kau boleh support dia punya TikTok. Dia menceritakan pengalaman seram dia. So ini sesuatu yang seronok untuk kita dengar lah, pasal pengalaman orang kan. Sama macam kalau kisah yang KKN di Desa Penari tu, itu diceritakan berdasarkan pengalaman diorang yang berlaku kat situ. So sama juga dengan yang polis ni, dia menceritakan pengalaman dia. Sebab tu aku rasa pengalaman-pengalaman macam ni dia mahal lah guys. Jadi bila kita dengar, wow lah, wow. So aku rasa macam ini sesuatu yang seram lah. Dia tak tahulah guys, kalau akulah jadi jiran yang selama ni aku duk ingat yang menari tu orang, so aku rasa malam tu aku tak boleh tidur guys. Mesti akan terbayang-bayang dalam kepala aku, siapakah manusia atau makhluk yang dapat berjaya direkod tu. Tapi kalau benda ni dilakukan oleh manusia lain pun, aku tak terkejut je guys. Pasal apa, rumah tu bukanlah kosong. Rumah tu aku rasanya ada orang lain duduk, cuma bilik tu je yang kosong. So kita tak tahu kalau ada orang lain yang ada spare key. Jadi bila dia nampak siren polis ni, macam lampu polis ni, jadi of course dia akan cepat-cepat keluar lah. So boleh jadi macam tu. Tapi kalau terjadinya perkara mistik pun, aku tak terkejut guys. Pasal boleh je, tiada yang mustahil guys. Sebab benda-benda yang macam ni kadang-kadang kita nak explain dengan logik akal agak susah guys. So kita, apa yang kita boleh buat, kita appreciate je lah cerita yang dikongsikan ni. Semoga kita dapat iktibar lah dan pengajaran daripada apa yang kita dengar guys. Okay guys, video kali ni aku sampai dekat sini saja. Mana yang dah tengok pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool. Guys, korang memang awesome. Ciao.